musik live. Dan Ayana pun pergi menjauh, bagai dia yang tidak ada kabar sama sekali. Hai, pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk memainkan musik dari bot Ayana. Sebelum itu, kalau semisal server kalian belum ada bot Ayana, kalian harus menginvite-nya. Caranya seperti biasa, kita akan ke Google kemudian ketik aja bot Ayana. Dan bot Ayana itu sendiri sudah ada website officialnya. Jadi kita akan masuk ke sini, kemudian invite. Kita pilih server yang akan dimasukkan bot Ayana. Di sini aku menggunakan tutorial Discord, kemudian continue, biarkan centang semua atau default. Authorize. Jika sudah, menu sebelah kanan itu ada tulisan comments atau perintah. Di sini perintahnya adalah sama dengan. Menu sebelah kiri kategori, kita akan ke musik, dan untuk perintah musik itu cuma ini aja. Jadi kita akan kembali ke server Discord, dan di sebelah kanan itu ada Ayana, berarti Ayana sudah ada di server kalian. Dan sebelum memainkan musik, kalian harus ke voice channel terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa memerintah bot Ayana di text channel generals. Tapi biasanya itu untuk bot musik itu biasanya text channel tersendiri. Jadi di sini aku akan membuat text channel khusus untuk request. Create channel. Dan untuk perintah Ayana itu saya tulis di sini. Jadi untuk perintah Ayana itu ada seperti ini. Join, play, musik QE, volume, dan lain-lain. Tata cara untuk memainkan sebuah lagu itu adalah songs itu adalah sebuah judul. Jadi kita akan langsung praktekkan musik play. Setelah kalian mengetikkan play sebuah judul, nanti kalian akan diberi pilihan sampai 9. Kalau semisal di antara 9 nomor ini kalian memilih salah satu, kalian ketik aja nomornya. Baik, di sini jadi ada hitungan mundur. Kalau lama, kalian akan di time out. Jadi kita akan menuliskan lagi musik play sebuah judul. Dan di sini aku akan mencoba judul nomor 2. Bot Ayana akan langsung masuk. Jadi seperti itu cara memainkan sebuah musik dari bot Ayana di Discord. Bagaimana cara untuk menstop? Caranya musik skip, dan untuk musiknya dia akan berhenti. Musik leave, dan Ayana pun pergi menjauh bagai dia yang tidak ada kabar sama sekali. Dan gitu aja, bagi kalian kalau semisal ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.